Assalamualaikum, selamat datang di channel Wasiat. Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Dulur-dulur semua dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada segmen kali ini, kita akan mengulas mengenai makna huruf awal nama yang dipercaya bisa mengungkap rahasia kepribadian atau sifat seseorang menurut Primbon Jawa. Setiap orang tua yang memberikan nama kepada anak-anaknya tentu memiliki harapan yang disertai doa-doa agar kelak anak tersebut menjadi seseorang yang memiliki peruntungan yang baik sesuai dengan namanya. Menurut Primbon Jawa, sifat, karakter, dan peruntungan seseorang dapat dilihat berdasarkan huruf awal dari nama. Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, ada istilah yang namanya Asmo Kinaryo Jopo. Artinya, nama adalah pembawa sebuah doa, maka tak heran setiap nama yang diberikan orang tua selalu memiliki arti. Karena dengan nama, rezeki dan nasib bisa ditentukan oleh nama. Sehingga, nama juga harus membawa ketentraman dan kebahagiaan bagi yang menggunakannya. Berdasarkan kitab Primbon Jawa, nama dipercaya bisa membawa peruntungan bagi kehidupan seseorang. Kalian bisa mengecek arti nama ini. Berikut ini adalah daftar awal nama mulai dari A sampai Z. Pertama, arti nama awal huruf A mempunyai gambaran orang yang memiliki kehidupan yang menyenangkan. Di samping itu, mereka adalah tipe orang yang kreatif dan mempunyai banyak gagasan. Mempunyai sifat negatif, yaitu egois. Kedua, arti nama awal, huruf B, mempunyai makna bahwa sifat dan karakter seseorang ini adalah mudah tersentuh dan cinta damai. Sedangkan sisi negatif dari nama awal huruf B memiliki sifat yang cuek apabila sedang menginginkan sesuatu. Ketiga, arti nama awal, huruf C, mempunyai gambaran orang yang disenangi oleh banyak orang. Selain itu, aura dari seseorang ini sangat baik dan positif terhadap orang di sekitarnya. Namun, sifat sisi negatifnya adalah kerap memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Keempat, arti nama awal, huruf D, memiliki sifat dan karakter seperti kepribadian yang jelas, pekerja keras, dan dapat dipercaya meski terkadang memiliki sifat keras kepala. Kelima, arti nama awal, huruf E, sifat dan karakternya orang ini adalah sangat menyukai seni dan keindahan. Di samping itu, memiliki sifat dan karakter yang ramah dan murah senyum, tetapi jika emosi, seseorang ini sangat menakutkan walaupun jarang marah. Keenam, arti nama awal huruf F, sifat dan karakternya adalah seseorang yang idealis, penyayang, berhati lembut, suka menolong. Namun, sifat dan karakter lain dari orang ini adalah selalu ragu dalam mengambil keputusan. Ketujuh, arti nama awal huruf G, mempunyai sifat dan karakter pekerja keras, baik hati dalam urusan asmara. Biasanya, seseorang ini sangat sulit untuk mendekati seseorang. Kedelapan, arti nama awal, huruf H, mempunyai sifat dan karakter, penyabar, murah hati, perfeksionis, dan teliti dalam pekerjaan. Kesembilan, arti nama awal, huruf I, mempunyai gambaran orang yang suka dengan hal yang baru dan kemewahan. Namun, seseorang dengan awal huruf I ini sangat mudah bosan dan kurang berkomitmen. Kesepuluh, arti nama awal, huruf J, mempunyai gambaran dengan sifat dan karakter yang romantis dan percaya diri. Kesebelas, arti nama awal, huruf K, memiliki sifat dan karakter sangat rahasia, agak pemalu, sabar, dan sangat serius. Tipe seseorang dengan huruf awal K disenangi banyak orang
dan memiliki karakter yang membuat daya tarik dalam dirinya. Ke-12, arti nama awal, huruf L, mempunyai sifat dan karakter orang yang romantis dan selalu mencoba hal-hal baru. Di samping itu, menurut primbon Jawa, orang ini sangat sulit dalam urusan asmara. Ke-13, nama dengan awal, huruf M, mempunyai sifat dan karakter emosional dan mudah marah. Menurut primbon Jawa, seseorang ini dalam urusan asmara sering mengatur pasangan, tetapi juga memiliki sifat sangat imajinatif. Ke-14, nama dengan awal, huruf N, memiliki arti orang yang modis, mengutamakan penampilan. Namun, seseorang ini memiliki sifat dan karakter yang egois dan kritis. Ke-15, nama dengan awal, huruf O, memiliki karakter pemalu dan tertarik dengan hal-hal yang baru. Itulah yang membuat seseorang ini sangat suka berpetualang dalam urusan asmara. Orang ini berkomitmen. Ke-16, nama dengan awal, huruf P, memiliki sifat dan karakter orang yang modis, sangat memperhatikan penampilan. Namun, orang ini memiliki sifat yang kurang bagus, seperti suka menganggap pasangan sebagai saingan. Ke-17, nama dengan awal, huruf Q, mempunyai sifat yang romantis, namun orang ini juga memiliki sifat pemalas. Sifat pemalas ini harus dibenahi agar keberuntungan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Ke-18, nama dengan awal, huruf R, mempunyai sifat dan karakter mengagumkan cinta. Namun, orang ini memiliki sifat yang suka memendam perasaan sehingga banyak mengalami tekanan. Ke-19, nama dengan awal, huruf S, memiliki sifat dan karakter yang sangat memegang teguh komitmen. Namun, juga memiliki sifat yang agak cemburu, egois, dan sensitif. Ke-20, nama dengan awal, huruf T, memiliki sifat yang romantis, idealis, menyukai kebebasan, dan suka dengan hal-hal baru. Ke-21, nama dengan awal, huruf U, memiliki sifat dan karakter yang ambisius dan paling bahagia dalam urusan asmara. Selain itu juga, memiliki sifat yang mementingkan perasaan orang lain, bahkan orang ini sering mengalahkan perasaannya sendiri. Ke-22, nama dengan awal, huruf V, memiliki sifat dan karakter individualis. Selain itu, seseorang ini sangat menghargai kebebasan dan kebahagiaan, serta selektif dalam hal komitmen. Ke-23, nama dengan awal, huruf W, mempunyai sifat dan karakter orang yang gigih dan idealis. Di samping itu juga, memiliki sifat yang sangat mementingkan cinta dan kesenangan. Ke-24, nama dengan awal, huruf X, memiliki sifat dan karakter mudah bosan dan sangat handal dalam menyelesaikan masalah. Ke-25, nama dengan awal, huruf Y, memiliki sifat dan karakter yang mandiri, kreatif, dan menyenangkan. Ke-26, nama dengan awal, huruf Z, mempunyai sifat dan karakter yang romantis dan pandai menyimpan rahasia. Namun, seseorang ini juga memiliki sifat yang kurang bagus, seperti emosional, tidak sabaran, dan mudah marah. Demikian informasi mengenai huruf awal nama yang memiliki makna dapat mengungkap sifat dan kepribadian seseorang menurut Kitab Primbon Jawa. Semoga bermanfaat.